Mula bersiaran sejak 1963 sehingga kini, televisyen di Malaysia kekal relevan meski lanskapnya berubah dek kerana saingan teknologi. Namun, fungsinya terus didamba segedap rakyat. Ikuti laporan disediakan Najib Mashor sempena Hari Televisyen Sedunia. Perkhidmatan TV Malaysia dilancar pada Disember 1963. Pada awal penubuhan, ia hanya bersiaran 44 jam seminggu. Seiring perkembangan teknologi, siaran TV berwarna dilancar pada 1978. Landscape penyiaran semakin rancak dengan penubuhan televisyen swasta 6 tahun kemudian. Pelbagai evolusi dihadapi siaran TV sehingga wujudnya kepelbagaian pilihan buat penonton. Namun, ia tidak mampu menggugat kredibiliti ditawar siaran TV. Sumber berita yang masih lagi kita dipercayai lah kerana kita ada beberapa tapisan sebelum dia diterbitkan berbanding dengan sosial media. Ya, media sosial yang sesiapa pun yang boleh melaporkan berita-berita di dalam dia punya platform televisyen, kekuatannya adalah mengenai kualiti kandungan dan juga produksi terbitan televisyen itu sendiri berbanding dengan platform di sosial media. Okey, dan satu lagi adalah berkenaan dengan siaran langsung. Turut senada, penonton daripada generasi berbeza, mereka akui televisyen kekal jadi wadah penting. Netflix apa semua tu dia just untuk filem saja, drama saja. Kalau TV dia ada berita, pasal ada berita semasa semua, so jadi pentinglah. Di kampung-kampung masih ramai lagi beberapa yang mengamalkan TV itu sebagai sumber mendapat informasi. Sebab kadang-kadang melalui gadget dia orang tak dapat lain kan. Biarpun penonton ada pilihan yang pelbagai, medium itu kekal jadi rujukan. Televisyen kekal relevan menjadi pentas untuk mendapatkan sumber sahih pada masa kini. Ia sekaligus membuka ruang dan peluang kepada setiap lapisan masyarakat untuk menyertai acara-acara penting dan bersejarah seperti pendidikan, ekonomi, politik dan sosio budaya. Selamat Hari Televisyen Sedunia, Muhammad Najib Mashor, RTM.